Momen adem di Onsu liburan ke villa tuai perhatian. Setelah berpacu dengan kesibukan serta deadline pekerjaan dan proyek besar, akhirnya The Onsu Family melepaskan lelah serta quality time di Villa Sukabumi, Jawa Barat. Mulai dari perayaan besar-besaran ulang tahun veteran Peto Putra Onsu yang ke-17 di kafe mewah di Jakarta, hingga pembuatan video klip di Swiss, hingga rilis album, dan veteran akhirnya meluangkan waktu bersama keluarga tercinta bersama Sarwenda dan kedua adiknya, Talia dan Tania Putri Onsu. Momen tersebut terekam dalam potret yang diunggah veteran Peto Putra Onsu dan Ruben Onsu beberapa waktu lalu di Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut terlihat Ruben Onsu, Sarwenda, veteran Peto Putra Onsu, Talia dan Tania sedang berpose dengan background rumah joglo yang merupakan bagian dari villa pribadi milik Ruben Onsu yang berlokasi di Sukabumi. Berkumpul, tulis Ruben Onsu dalam caption Instagram pribadinya. Ruben yang memakai kaos hitam, sedangkan Onyu terlihat memakai kaos putih dari brand ternama Calvin Klein, serta sang bunda Sarwenda yang seragam dengan kedua putrinya, Talia dan Tania, memakai baju merah motif kotak-kotak. Dengan senyum lebar, The Onsu Family terlihat menikmati quality time setelah merampungkan pekerjaan dan proyek, terutama syuting video klip di Swiss tanpa kehadiran Sarwenda dan kedua putrinya. Dengan berbagai gaya serta senyum, The Onsu menikmati hijaunya suasana villa dengan atmosfer kampung dan persawahan serta segarnya udara puncak yang mampu melepas dari penatnya ibu kota. Ketahui, Villa Ruben Onsu berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat yang dikelilingi pesawahan hingga kebun yang terlihat asri. Dibangun dua lantai dengan gaya rumah joglo khas rumah tradisional Jawa. Villa tersebut memiliki atap khas rumah joglo dengan dinding berwarna putih dan memiliki banyak sekali jendela kaca. Bangunan villa tampak megah, berdiri di lingkungan yang masih sangat asri dan tak ada bangunan lain yang didirikan di sekitarnya. Selain itu, terdapat kolam renang hingga ruang pertemuan yang sering digunakan untuk rapat karyawan perusahaan Ruben Onsu.